Kisah bawang merah, bawang putih hanya legenda. Namun bawang merah satu ini ialah salah satu bumbu dapur yang pastinya dimiliki semua ibu-ibu di dapurnya. Bawang merah tentu sudah familiar bagi kebanyakan orang. Selain menjadi salah satu bumbu utama saat memasak, bawang merah juga membuat masakan menjadi lebih sedap. Masakan Indonesia hampir semuanya menggunakan bawang merah. Masakan tanpa bawang merah sudah dapat dipastikan rasanya akan hambar. Bawang merah merupakan produk alam berupa tanaman yang telah banyak digunakan oleh masyarakat sebagai bumbu masakan. Selain itu, bawang merah juga memiliki manfaat kesehatan untuk mengatasi keluhan seperti sakit kepala dan juga demam pada anak. Wah, jadi penasaran ya? Di segmen kali ini, Dr. Lona, spesialis farmakologi, akan menjawab berbagai fakta dan mitos mengenai bawang merah. Yuk, kita simak! Rasa nyeri dan tidak nyaman pada lambung bisa disebabkan oleh berbagai macam kondisi, salah satunya maag. Nah, fakta atau mitos kalau bawang merah dapat obati gangguan maag? Itu fakta. Penyakit maag atau gastritis merupakan peradangan pada lambung yang dapat disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori. Senyawa aktif yang terdapat pada bawang merah dapat menghambat pertumbuhan bakteri tersebut. Jadi, sangat baik apabila penderita maag atau gastritis mengkonsumsi bawang merah mentah didampingi dengan makanan sehat lainnya seperti bawang putih dan juga daun bawang. Namun, yang perlu diperhatikan adalah penderita sakit maag atau gastritis sebaiknya mengurangi makan makanan gorengan, termasuk bawang goreng, karena dapat memperparah kondisi peradangan pada lapisan lambungnya. Makan makanan bergizi ialah salah satu cara untuk menjaga sistem imunitas tubuh. Nah, katanya mengonsumsi bawang merah dapat meningkatkan imunitas tubuh. Itu fakta atau mitos ya? Itu fakta. Bawang merah merupakan tanaman obat yang memiliki efek meningkatkan daya tahan tubuh atau bersifat imunomodulator alami. Dengan mengkonsumsi satu siung bawang merah setiap hari sebagai kudapan, lalapan, atau makanan pendamping dapat memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Demam adalah salah satu gangguan kesehatan yang kerap terjadi pada siapa saja, tidak terkecuali anak-anak. Fakta atau mitos ya kalau bawang merah dapat turunkan demam anak? Itu fakta. Bawang merah selain bermanfaat sebagai bumbu masakan, manfaatnya untuk kesehatan telah banyak dirasakan oleh masyarakat, seperti menurunkan demam pada anak. Senyawa aktif yang terdapat pada bawang merah, yaitu profil alil disulfit, adalah senyawa yang mudah menguap sehingga dapat menghantarkan panas dari tubuh ke kulit. Sehingga membalurkan bawang merah dapat membantu menurunkan demam terutama pada anak-anak. Nyeri dada, mudah lelah, serta kesemutan, hati-hati gejala kolesterol tinggi. Gaya hidup kerap menjadi salah satu penyebab naiknya angka kolesterol. Katanya konsumsi bawang merah dapat turunkan kolesterol. Fakta atau mitos nih, Dok? Itu fakta. Bawang merah mengandung senyawa alisin yang memiliki efek menurunkan kadar kolesterol darah. Dengan mengkonsumsi bawang merah mentah setiap hari sebanyak 2 siung sampai 3 siung disertai dengan makan makanan sehat yang lainnya dapat membantu menurunkan kadar kolesterol Anda. Tidak hanya sebagai bumbu masak, bawang merah katanya dapat mencegah risiko terkena kanker. Itu fakta atau mitos? Itu fakta. Bawang merah mengandung beberapa senyawa yang memiliki efek antioksidan, artinya dapat melindungi sel tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain itu, bawang merah juga memiliki efek anti kanker, terutama terhadap sel kanker paru-paru, kolon, dan juga payudara.
Jadi, cukup baik apabila Anda mengkonsumsi bawang merah mentah setiap hari sebagai usaha untuk memelihara kesehatan, termasuk mencegah penyakit kanker. Kurangnya produksi insulin dalam tubuh dapat menyebabkan penyakit diabetes. Katanya rutin mengonsumsi bawang merah baik untuk penderita diabetes. Fakta atau mitos, Dok? Itu fakta. Penderita diabetes selain mengkonsumsi bawang merah mentah sebagai salah satu makanan sehat, penderita kencing manis atau diabetes mellitus juga dianjurkan untuk menjalankan pola hidup sehat dan mengkonsumsi obat secara teratur, tentunya obat yang telah diresepkan oleh dokter Anda. Bagaimana pemirsa, sudah puas dengan jawaban dokter Lona? Nah, ada nggak ya tips untuk mengonsumsi bawang merah agar kita mendapatkan manfaat dari bawang merah? Bawang merah adalah salah satu tanaman obat yang telah banyak digunakan oleh masyarakat kita untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan seperti sakit kepala, demam pada anak, mual, dan juga sakit mah. Yang perlu diperhatikan adalah apabila Anda mau mendapatkan manfaat bawang merah, khususnya manfaat kesehatan, dianjurkan untuk mengkonsumsinya dalam keadaan mentah, bukan digoreng. Dan apabila Anda penderita sakit mah, tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi terlalu banyak makan makanan gorengan, termasuk bawang goreng. Hal tersebut dapat memperparah peradangan pada lapisan lambung dan memperberat keluhan yang Anda rasakan. Anda dapat mengolah bawang merah ini menjadi makanan sehat seperti acar dikombinasi dengan sayuran lain seperti mentimun yang dapat Anda konsumsi sebagai lalapan, kudapan, dan juga makanan pendamping. Walaupun bermanfaat untuk kesehatan, tidak dianjurkan mengkonsumsi bawang merah secara berlebihan setiap hari. Batasan aman untuk mengkonsumsi bawang merah maksimal adalah 2-3 siung per hari. Hal tersebut untuk menghindari gangguan kesehatan akibat mengkonsumsi bawang merah secara berlebihan.